Oke, kali ini saya akan memberikan cara mengatasi tidak bisa mengunduh foto di WhatsApp ya. Seperti ini ya, selalu seperti ini. Loading terus. Dan hasilnya pengunduhan gagal, tidak dapat diselesaikan. Silakan coba lagi nanti. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas cara mengatasi tidak bisa mengunduh foto di WhatsApp ya. Oke, sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya kalian bisa subscribe terlebih dahulu dan like video ini ya. Yang pertama, kalian masuk ke pengaturan sini dan tentukan jamnya ya. Jamnya harus kalian aktifkan secara otomatis. Ini sudah menjadi peraturan dari WhatsAppnya ya. Saat tidak bisa mengunduh itu, kemungkinan besar jamnya kalian tidak pasang otomatis ya. Kita tanggal dan waktu. Nah, di sini jamnya mati semua ya. Kalian bisa aktifkan semuanya ya. Ini tanggal waktu otomatis kalian aktifkan dan gunakan format 24 jam. Aktifkan juga ya. Dan di sini ada zona untuk waktu otomatisnya tergantung jaringannya ya. Kalian bisa aktifkan juga. Setelah itu kalian bisa coba untuk membukanya. Kalau belum bisa, kalian bisa untuk cara kedua ini ya. Untuk cara kedua ini kalian bisa masuk ke aplikasi terinstall ini. Setelah itu kalian cari yang WhatsApp ya. Di sini ada batasi penggunaan data, kalian bisa matikan semua ya. Setelah itu oke. Kalian scroll ke atas, kalian klik yang penyimpanan ini. Setelah itu kalian hapus cache-nya ini ya. Cache-nya kalian hapus paling bawah ini ya cache-nya. Setelah kalian menghapus, kalau belum bisa kalian bisa pakai cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiganya pasti berhasil ya. Kalian di sini lihat untuk versi WhatsAppnya ya. Untuk versi WhatsAppnya kalian versi berapa ya? Di sini saya memakai versi WhatsApp yang 2.21.15.10. Kita bandingkan sama versi yang di Play Store ya. Ini ori, cuman punya saya sudah versi beta ya. Kita lihat aja di Play Store-nya, kita lihat saja untuk versi di Play Store-nya ya. Untuk versi di Play Store-nya di sini ada 2.21.14.24, kita bandingkan sama WhatsApp yang beta punya saya ini. Yang 2.21.15.10 sangat berbeda jauh ya. Ini sudah yang terbaru yang punya saya. Bagi kalian yang ingin mengupdate ke versi betanya, saya sudah sediakan video selanjutnya ya. Dan kalian bisa klik di atas ini untuk melihat cara menginstal atau cara memperbarui WhatsApp-nya ya. Oke, setelah kalian sudah memperbaruinya, kita coba lagi untuk membuka fotonya ya. Apakah sudah bisa? Kita coba ya. Tadi yang ini nggak bisa dibuka, kita coba. Oke, sudah berhasil ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum saya akhiri video ini, alangkah baiknya kalian bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan semoga video ini berkembang atau channel ini berkembang untuk memberikan video yang lebih bermanfaat buat kalian semua ya. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.